Selamat ulang tahun ya. Ih, telat. Emang Rafathar sama Mama Gigi udah ngucapin, mah? Udah, cuma AA yang belum. Hai adikku sayang, apa kabarnya? Ih, masa alasan gak ngucapin karyawan sih? Mau ke Itali? Gimana kalau... Mau beliin apa pas di Itali? AA mau ngasih surprise, mau beliin tiket buat Mama langsung berangkat ke Itali. Tadi tuh si Mama tuh bilang, katanya pasportnya diumpetin sama Nanas, mau dirobek-robek kalau Mama pergi. Langsung pulang kalau melahirkan. Dimasukin berangkas di rumah pakai kode, nggak bisa, ada yang ngambil. Lebay. Nah, mau bikin ini nih seperti biasa, karena Raffi tadi tidur lagi, kayaknya tiduran lagi. Tadi abis kebangun, jadi di sini tuh pagi-paginya tuh masih gelap, jadi dia tidur lagi abis lah diteleponan sama Mama. Jadi tadinya kita mau ngapa-ngapain dulu segala macam, aku lagi siap-siap, terus Raffi ketiduran lagi. Pokoknya kasih ke Raffi, kasih dia bangun jadi giniin gitu. Ada yang lagi mandi guys. Tumben deh pagi-pagi udah mandi. Biasanya paling lama mandinya. Sayangku, tidur ya? Tidur lagi. Ini bener-bener ya, orang-orang ini tuh emang selalu kalau ketiduran tuh gak pernah ganti baju dari semalam tuh, bener-bener. Nih, seperti biasa, untuk melengkapi pagi kita harus minum energen. Setiap pagi tuh kita semua sekeluarga harus minum energen, karena energen itu lengkap banget gizinya dan enak banget pastinya nih. Seperti yang selalu dibilang, ada susu, telur, sereal, dan Sigma Fit. Rasa coklat, rasanya juga bukan rasa bikinan, rasanya benar-benar rasa coklat. Dan pastinya energen itu lebih mengenyangkan daripada susu biasa karena mengandung sereal dan gandum asli yang kernyes-kernyes, enak banget. Tiap pagi itu Raffi walaupun udah sarapan atau belum sarapan harus minum energen karena kurang lengkap rasanya paginya kalau nggak minum energen. Hari ini mau siang ya? Hari ini pagi, sini, siang, sore, malam. Di sini kan paginya naik. Masih gelap di sini, kita jam 9 baru ada matahari. Baru terang banget jam 9:30 jam berapa itu? Dan kita masih bawa masih jam Jakarta, nggak jam Jakarta sih. Main skating deh. Kenapa? Pegel ya? Iya. Nah kayak papa, kalau papa minum energi, papa kuat. Udah, habis ini baru kita turun ke bawah. Siap-siap. Beraktivitas. Oke, sayang. Ngapain? Minum energen setiap hari. Minum energen sereal. Minum makanan bergizi. Ayo siap-siap yuk. Oke guys, selamat pagi guys. Ini jam... 8:30 pagi sayang. Aku udah bangun, kita udah bangun. Tahu nggak sebelum tidur aku dapat PR dari seseorang. Nih dari Mama Amin nih yesterday, ini tulisannya apa? Dibilang ini, kok nggak ada yang ngucapin Mama ulang tahun. Aku mau ngucapin nih. Aku juga, karena aku lagi sariawan kemarin. Aku mau video call sama Mama. Iya, aku juga pas kamu video call ada aku, tapi kan aku lagi nggak bisa ngomong, bilang gitu dia kayaknya. Kayaknya ini kali, apa namanya? Lagi dulu, Pak. Sensi. Aku udah siapin kado, mau kirimin kado. Sama siapa? Buat nenek. Oke guys, aku akan telepon Mama. Coba. Kamu emang udah mau beli kado? Aku udah. Tapi bagus ya. Lihat itu mau. Mau mataharinya mau terbit lah di sini pagi. Berarti aku tuh... Tapi... Sebenarnya kan mendoakan perlu aja kan. Aku udah mendoakan sebenarnya. Aku udah ucapin umur udah. Nenek. Udah. Nggak diangkat, guys. Udah, pas titik aku. Aku nggak diangkat, sayang. Intinya nggak diangkat-angkat, lihat. Lihat video aku, loh. Oh my God, nggak diangkat. Ibu Ami nggak diangkat, loh. Bukannya aku lupa, aku tuh kemarin sariawan, nggak bisa ngomong. Aku tadi, cuma gitu doang. Aku udah ucapin langsung, belum, nenek, belum? Coba pakai telepon kamu, coba. Telepon aja terus. Hah? Oh my God, guys. Ntar dulu, deh. Lihat ini bagus banget. Wow, lihat sayang. Di belakang gunung itu udah mau terbit mataharinya. Iya. Temenin papa dong, kayaknya papa di mana nenek Ami deh. Iya.
Kalau A ulang tahun, papa nggak ucapin, papa lupa, A marah nggak? Hah? Enggak kan? Enggak. Harus ucapin dong. Kalau mama? Keterlaluan kalau sampai lupa. Tapi kalau Gigi tuh heboh tuh, kalau ulang tahun tuh udah pengennya kayak princess gitu. Padahal kalau aku mau ulang. Kayak princess tuh, kan namanya juga ulang tahun pengen. Kalau aku ulang tahun biasa aja. Ini kita quality time gitu. Aku kekan ada main. Kalau aku ulang tahunnya gimana? Pengennya ada apa? Pengennya ada mainan. Emang mainannya kurang banyak. Oh my god, gak diangkat-angkat guys. Aku telepon. Gak diangkat, sumpah. Aku belum punya semua itu. Sayang, kayaknya aku disindir deh sama mamamu. Ini aku lihat postingan Instagramnya guys. Lihat ya. Postingan Instagram mamamu nih. Lihat. Nih, lihat ya. Tulisannya gini, ini postingan. Ini katanya. Doa ibu. Tulisannya doa ibu. Abu Mage, doa ibu adalah penguat langkah menapak masa depan. Selamat milad Mama Ami dari ini, dari salah satu bank. Kayaknya aku tuh enggak mendoakan dia, enggak ngucapin dia nyindir aku. Eh? Geher banget. Ini buktinya aku telepon enggak dianggap. Dari tadi dia. Belum bukan berarti itu menyindir kamu juga kali, kamu jangan kegeeran lah. Oh baik guys, aku telepon ya sekarang ya. Lagi. Ya, mama gak mau lo beliin mainan lagi kalau ditinggal-tinggal kayak gitu. Coba, gimana sih sayang, ini si mama gak diangkat-angkat ya? Jadi aku yang mama emosi gitu sayang. Cari sampai ketemu. Apakah jaringan gitu sayang? Ma? Ma? Aku gak ngucapin mama sih. Selamat ulang tahun ya. Ini telat. Bukannya telat, Ma. Kemarin ulang tahunnya. Rafathar udah ngucapin belum? Udah. Belum. Ah, juga belum. Udah. Udah. Udah kan, Ma? Iya. Oh, udah. Iya. Coba ucapin lagi ya. Udah bangun. Iya. Iya, sayang. Ma, katanya mau di vlog ya? Ih, ini apa vlog? Mau di vlog malah. Malah lah. Kenapa? Kan belum, papa belum ngucapin. Mama kemarin minta diucapin. Sayang, kamu enggak ngucapin lagi ya? Udah. Emang Rafathar sama Mama Gigi udah ngucapin, Mah? Udah, cuma AA yang belum. Gak ingat sama ibunya, ih. Mama kali yang gak ingat sama kita, gak mau datang ke sini. Lihat nih, lihat. Mau. Lihat, bagus lihat pemandangannya. Lagi mau ya, keren, matahari. Di mana sih? Di Luzon ya? Di Luzon, ya. Keren banget ya mataharinya, lihat. Kita nginepnya di atas gunung, Ma. Kita nginepnya di atas gunung, keren banget. Di Luzon, di atas. Iya, di Luzon. Tapi di gunung kita. Keren. Mah, katanya emang mama mau nyusulin tadinya. Terus katanya kalau mama mau nyusulin, paspornya sama si Nanas dirobek. Karena si Nanas gak mau mama pergi. Iya. Kok gitu sih? Gak boleh kemana-mana. Emang si Nanas lahirnya kapan sih jadi? Masih Januari. Iya, kalau mah Desember. Desember ini, pokoknya Desember. Gak tau lah ya pokoknya. Si Nanas dimana sekarang? Di rumahnya, kan sekarang hari Minggu masih di rumahnya. Oh, hari di sini. Jadi mama tadi mau nyusul, harusnya mama nyusul loh, karena di London loh. Sumpah. Ya nggak boleh sama si Nana, nangis-nangis. Paspornya diumpetin. Paspor mama diumpetin. Nyusul ke Itali weh, Ma. Mama mau nyusul nggak? Iya mau, nanti kalau umpamanya Nana sudah melahirin. Ah, lamaan. Nah sebelum melahirin weh, kita kan mau ke Itali tanggal 19. Mama kan ada Schengen, tinggal beli tiket. Iya, mau nggak? Ya udah, telepon. Ya udah deh, Afi mau ngucapin selamat ulang tahun ya. Muah, dadah. Coba aku mau telepon Nana sekarang, mau marah-marah ya. Dadah. Jangan. Kita kerjain Nana yuk, kita prank yuk. Oke guys, kita prank. Saya kamu harus ngomong lagi. Nas, bukan kamu ngomong lagi. Nas, kita bikin mama senang yuk, biar mama boleh kita beliin cerita, kita beliin tiket, udah nyusulin kita ke Milan besok tanggal 19 gitu, sok gitu. Yeah, yeah. Jangan okay, dimarahin. Okay. Enggak. Jadi kalau 5 hari aja boleh enggak, Nas? Kita biar mama senang gitu caranya. Okay. Nanti guys. Kita nanti kadonya kita tinggal nih, mah kadonya nih mama berangkat nih tanggal 19 gitu. Oke. Pinter enggak gue? Oke, guys, aku telepon Nas dulu ya. Aku jangan bikin nangis, nangis. Nangis kok, kamu gak suka bikin nangis. Enggak, aku gak bikin nangis, kan bicara bener. Oke guys, yang sekarang A nyanyi happy birthday ya? Tadi papa udah happy birthday. Mau diangkat. Pamer pemandangan dulu, aku belum pamer pemandangan sama si Shanas. Hai adikku sayang, apa kabarnya? Ikut tuh
main banget video call, gila. Enggak, aku cuman mau lihat enggak pemandangan di tempat aku, keindahan aku. Wow, bagus enggak? Ini matahari. Ini kota apa sih ini? Ini di Swiss, mataharinya tuh lagi baru terbit. Kita baru jam 8. Ya kan bagus kan, Nak? Ada jam. Ada jam. Iya, Nas. Lagi ngapain? Bagus banget sih, Aki. Lagi ngap? Suatu hari. Iya lah, bagus. Lagi ngapain sih, Nas? Kita kan pernah kesini, Nas, ke Lusen yang waktu itu, yang ramean itu, tapi nggak nginep di sini. Iya, aku sama cewek-cewek mau kesini nanti. Crazy banget. Nas, oh, Nas. Kita nggak nginep di situ. Apa? Mama ulang tahun, Nas sudah ngasih kado apa? Selamat ya. Udah tadi akhirnya aku nelpon kemarin tuh sariawan. Mama kamu nangis ya kemarin gak diucapin nama A. Parah lah, katanya kok lupa gitu kenapa lah. Bukan kemarin tuh sariawan sih, bantuin lo. Kemarin. Nah, sariawan orang nggak bisa ngucapin. Bukan, robek lidahnya karena kedinginan di sini kan dari dulu. Liatin nggak sekarang udah oke. Nih lihat. Ya kan bisa sariawan. Nggak bisa, udah nih. Ih masa alasan nggak ngucapin sariawan sih. Iya. Udahlah. Nas, aku punya ide, Nas. Nas udah ngasih kado belum? Udah ngasih kado belum? Belum. Gini, Nas, kita kan lagi kita mau mau ke Itali. Gimana kalau mau beliin apa tas di Itali? Bukan beliin tas. Jadi si mama itu tuh kan dari kemarin tuh seneng dia di Lusen bagus banget. A mau ngasih surprise, mau beliin tiket buat mama langsung berangkat ke Itali tanggal 19, gimana? Kok gila sih, nggak bisa lah. Gila apa sih orang membahagiakan? 19 apa 19 ini? Atau 19 bulan apa? Ya 19 Desember lah, mau membahagiakan mama kan, ulang tahun. Kok nggak bisa? Kan masih lama, Nas, 5 hari aja, Nas. Ya elang, kan ada JJ. Kata Nana sih Januari. Iya, tapi dari sekarang udah standby. Iya, enggak bisa. Aku udah mau beres-beres koper, mau ke rumah sakit. Ah, lama tuh, Nana. Ah, tadi tuh si mama tuh bilang katanya paspornya diumpetin sama Nanas, mau dirobek-robek kalau mama pergi. Kasian lah. Emang enggak boleh, Mama. Orang kemarin aja ke Singapura udah enggak boleh. Masa mau ke Itali? Singapura aja yang dekat aku enggak bisa, masa ke Itali? Masa Nenek Ami enggak boleh? Kenapa? Emang kenapa sih? Kan ada JJ. Ya udah. 5 hari aja, Nas. Ya udahlah, orang di sini juga lagi tuh. Nanti kalau tiba-tiba melahirkan gimana? Ya langsung pulang kalau melahirkan. Nah, orang Nagita aja mau melahirkan sendiri katanya enggak mau ditemenin siapa-siapa ya kan? Apa sih? Ya udahlah. Orang paspornya ada di aku di berangkas di kode. Paspornya siapa? Mama. Hah? Ditaruh di berangkas. Dimasukin berangkas di rumah pakai kode. Enggak bisa, ada yang ngambil. Lebay. Ada ya, nanti Atta melahirkan juga nggak ada ditemenin Atta. Terus Nenek juga mau disuruh nyusul. Gak apa-apa. Kan udahlah, anaknya tahan aja dulu lahirnya kan. Jadi gini sih, Nanas. Aja tahan, emangnya buang air besar. Bukan, maksudnya si mama itu biarin tanggal 19 berangkat, nanti tanggal 25 pulang. Gimana? Kan ada itu, ada JJ, ada keluarganya JJ, kan udah keluarga. Ada Nisha. Tapi tetap aja, gak mau ngapain. Udah ya, A, sekarang minta si Bembeng ambil paspor, beliin tiket. Yuk, kode berangkasnya dibawa. Bang. Iya, maksudnya berangkasnya dibawa, nanti ke tukang las dibuka. Enak aja, nggak mau. Nggak usah lah, jangan begitu banget. Kasian tau si mama tadi, mama tuh curhat sampai nangis-nangis sama A, tau sampai kok nangis sih. Nggak mungkin, orang mama nggak mungkin. Aku kan anak kesayangan, pasti mau nemenin aku lahiran. Ya udah ya, sekarang A.
Eh, lihat pemandangannya, lihat mama tuh mau lihat pemandangan kayak gini tuh. Tuh, lihat tuh pemandangan. Ya udah sekarang ya si Bemeng ambil ini ya, tolong ya disiapin ya paspornya. Ya. Ya udah sekarang ya. Coklat loh. Ya, ya. Ya udah ya, sekarang ya, siapin ya. Sekarang ya. Udah mau beli tiketnya? Udah. Kasihan banget nangis. Kacau. Ya udah guys, aku udah ucapin selamat ulang tahun buat mamaku. Mama, I love you. Ucapin selamat ulang tahun. Udah. Oh, udah. Ya udah. Happy birthday, Ma. Yaudah, dadah. Happy birthday, Rafathar. Rafathar, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Rafathar.